sunset. Keajaiban alam semula jadi yang sungguh menakjubkan. Pastinya, ramai di antara kita yang pernah mengalami dan menyaksikan sendiri fenomena yang cukup indah dan romantis ini. Ada juga yang sanggup mendaki dataran tinggi sekadar melihatnya hanya untuk seketika. Jadi, jika anda suka melihat sunset, jom bersama Myra kita mengembara ke destinasi melihat sunset yang tercantik di Malaysia. Dah bersedia? Let's go! Masuk jambatan kedua ni iaitu Batu Mau. Ha. Orang cakap dekat sini ada beberapa lokasi yang sangat menariklah nak tengok sunset. Tapi apa yang ada dekat Batu Mau ni? Anda dah bersedia? Jom kita explore Batu Mau. Waalaikumsalam, Cik Mara. Ya, penonton. Sekarang ni Mara berada di Institut Penyelidikan Perikanan dan bersama Mara ni pengarah kanan penyelidikan, Dr. Zainuddin. Terima kasih, Cik Mara, kerana datang ke FRI. Di FRI ni kita mempunyai lebih kurang 7 hingga 10 cawangan di mana kita mempunyai disiplin-disiplin tertentu. Di FRI Batu Mau ini, kita adalah merupakan Ibu Jawatan Pendidikan di bawah Jabatan Pendidikan Malaysia. Banyak disiplin. Jadi, antara tarikan di FRI Batu Mau ini, kita mempunyai satu akuarium yang dikenali sebagai Aquata. Marilah kita tengok tarikan-tarikan yang ada di FRI Batu Mau, terutama di akuarium. Sekarang ada masa ni? InsyaAllah kita boleh pergi sekarang. Jom kita pergi. Arwana Mas, di mana ikan ini adalah satu arwah yang paling mahal antara ikan pahin untuk ikan hiasan. Oh, tak boleh makanlah. Hiasan saja. Untuk hiasan saja. Boleh dimakan tapi kita tak galakkan kerana tujuan utamanya lebih kepada ikan hiasan. Mara tengok gigi dia tajam betul ni. Dia mesti gigit manusia, kan? Dia boleh gigit dan kita tidak galakkan untuk dia terak melesa kerana dia boleh memutuskan tali-tali atau pemfukat yang dia melepas kepada dia. Jadi, kita memang tak galakkan dia terak di Malaysia. Dan dia juga bersifat seperti hampir macam piranha. Ini bahaya. Itu ikan buaya boleh berbesar yang ini lagi. Dan ini bila dia besar, biasanya peternak-peternak ataupun penggemar ikan dia akan lepas ke sungai. Dan ini akan membahayakan ekosistem kita di perairan. Jadi ini dia boleh membesar lagi ni? Boleh lagi. Ya, penonton. Sekarang ni Mara diberi peluang untuk bagi ikan mulut buaya dengan ikan pacu ni makan. Sangat gementar, tapi kita cuba. Bismillah. Satu kejayaan penyelidikan dibuat oleh FRI di mana kita menghasilkan bakal ikan terlepas yang terbaik. Selain dia boleh cepat membesar, dia juga menghasilkan ikan yang menghasilkan daging yang tebal. Jadi pengguna ataupun rakyat Malaysia boleh menikmati jumlah ikan yang sama tetapi daging yang lebih baik, yang lebih sedap dan lebih banyak. Ada di auditorium Aquata di mana kita di sini mempamerkan ikan-ikan marin yang berstatus komersial dan juga untuk tujuan pameran. Dan inilah cukup baik untuk pengunjung-pengunjung terutama pelajar-pelajar. Penonton, satu lagi aktiviti yang menarik di bahagian selatan Pulau Pinang ni. Kita akan bergerak ke Pulau Jerejak. Ha, dengar cerita dekat Pulau Jerejak ni, kita boleh tengok ternakan ikan dalam sangkar. Jadi di depan kita ni ada ikan apa ni? Ini
ni kamera. Kamera? Ya. Kat sini ada berapa jenis ikan kan? Kat sini banyak sangka ni. Ada macam-macam. Ada ikan merah, ada ikan kerapu, ada jenaha. Ni apa ni? Apa ikan makan ni? Nah, ni pellet ikan. Pellet ikan? Ya, yeah, yang ni import dari luar negara. Sebab tu kos dia tinggi lah. Kan? So, kalau main nak cuba, boleh cuba bagi makan. Campak je? Ya, yeah, campak je. Oh, ikan keluar. Ya, penonton, di belakang Maira ni, inilah dia Pulau Jerejak yang dulunya sangat terkenal lah dengan menghimpunkan pesakit-pesakit kusta dan kemudian dijadikan penjara untuk penjarakan banduan-banduan yang paling ditakutilah dan juga yang dibuang negeri. Tapi tengok sekarang ni, betapa cantiknya. Ia telah menjadi satu tarikan pelancong dari dalam dan luar negara datang nak pergi tempat ni lah. Tapi itulah, kita hanya boleh menikmati pemandangan daripada ni, bot Abang Gani ni. Sebab kita dah kesentuhkan masa, kita nak pergi mengejar sunset dekat lokasi seterusnya. Oh, Kak, inilah kita punya permulaan hiking. Ya. Ya, betul. Ya, penonton. Inilah dia tetamu istimewa kita untuk episod kali ini. Kak Sari. Ya. Apa khabar, Kak? Ya, alhamdulillah. Baik. Kak Sari ni dia seorang suri rumah tapi dekat Batu Maung ni kan, dia cukup terkenallah sebagai pendaki. Kita kat mana ni, Kak? Okey, kita ni permulaan untuk ke pantai SN. Okey, untuk kita nak melihat matahari terbenam. Sunset kita nanti. Sunset kita lah. Okey, memang tempat ni memang sangat menariklah. Okey, jom. Jom. Kalau anda berada di Batu Maung Pulau Pinang, inilah dia lokasi sunset yang perlu anda datang tengoklah. Ini pantai Essen ni cantik. Tadi kita jalan tu, Kak, tak sampai 10 minit kan? Tak sampai. Tak sampai 10 minit. Kalau anda tak nak berjalan, anda nak jogging, nak naik basikal pun boleh. Jadi ni ya, mailah datang pantai Essen. Tengok cantik. Kak, ni Kak buat ke kuih? Adalah sikit aku buat. Rasa eh? Ya, boleh, boleh. Sekejap, Kak. Hari yang baru, lokasi yang baru untuk melihat sunset dan dah sampai Pulau Pinang ni kan. Memang tak ada tempat yang lagi sesuai lah. Kalau nak tengok pemandangan luas, lain daripada Bukit Bendera. Ha, nak naik Bukit Bendera ni ada macam-macam cara. Kita boleh hiking 2 jam, sewa jeep lebih kurang 20 minit dan ni cara yang paling cepat, naik kereta api Bukit Bendera. Ha, jadi jom kita explore Bukit Bendera.
saja kita keluar daripada gerabak kereta api, kita akan nampak ini dia. Kita dipersembahkan dengan satu pemandangan yang luas, yang cukup indah untuk kita hayati betapa cantiknya Pulau Pinang ni. Memang cantik. Berbaloi sangatlah di atas ni. Penonton, inilah dia dataran Bukit Bendera. Ha, cantik pemandangan dia di atas ni. Apa aktiviti yang kita ada kat sini? Ha, ni dia. Macam-macam kita ada. Kita ada nature walk. Kita boleh tengok flora dan fauna, kita boleh tengok alam semula jadi, boleh tengok binatang tau. Monyet, tupai, macam-macamlah. Seterusnya kita ada heritage trail di mana kita boleh nampak bangunan-bangunan yang punya sejarah dan cerita itu sendiri. Tapi sekarang ni Mara tengah cari breakfast trail sebab yalah makan lagi ni lapar. Jadi jom kita cari tempat yang boleh kita makan sarapan dekat sini. Jom. Oh, macam-macam ada ni daripada hujung situ sampai sini. Western. Takkanlah pagi-pagi nak makan western kan? Berat juga. Damai Penang tak makan laksa Penang memang tak lengkap lah kan? Kak, laksa Penang ada? Ada. Nak satu? Satu. Terima kasih. Bau dia pun dah cukup sedap. Ini dia laksa Penang. Ha, Mara kenalah makan sarapan dulu nak bagi tenaga sebab hari ni kita ada macam-macam aktiviti nak buat ni. Jadi ini dia. Mara makan dulu eh. Dah. Gerabak pertama yang naik ke Bukit Bendera ni mula beroperasi pada tahun 1923. Hei, lama betul dah ni. Jadi, jom kita tengok lagi dekat lagi. Jom. Bayangkan penonton, berapa ramai, berapa ribu penumpang yang dah naik gerabak kereta api ke Bukit Bendera ni. Ha, perasaan dia sangat nostalgik lah sebab kereta api ni dah lama daripada tahun 1923 sampai ke zaman moden ni, generasi pertama hingga sekarang. Hai, sungguh nostalgik. Bangunan yang cukup ikonik, cukup terkenal dekat Bukit Bendera ni. Bel Retiro. Nak sebut ni pun susah ni. Bel Retiro ni dibina khas untuk Sir Francis Lai, seorang pelayar British yang telah menjumpai Pulau Pinang pada abad ke-18. Jadi, Bel Retiro ni dibina untuk beliau menetap dan menjadi di kediaman untuk beliau dan juga pembesar-pembesar British. Wush, tapi sekarang ni dah jadi kediaman untuk TYT Pulau Pinang ataupun Governor. Ha, tapi sayang, Governor kita tak ada kat rumah hari ni. Tak dapat nak jumpa dia. Tak apa, kita jumpa dia hari lain. Kita sambung jalan dulu. Satu lagi peninggalan sejarah yang penting, yang ikoniklah dekat Bukit Bendera ni. Meriam ni.
fungsi dia bukan saja menjadi satu senjata, tapi untuk memberi amaran awal dekat kubu pertahanan kat bawah tu yang ada lanun-lanun penjahat sedang menghampiri perairan Pulau Pinang. Ha, kalau kita nak jerit lanun, 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 sampai esoklah tak dengar kan? Mesti bayangkan betapa pentingnya meriam ni. Tak sah, memang rugi kalau anda tak datang dekat kios ni. The famous Pinang Hill Kacang Putih. Ha, dan inilah dia orangnya, Abang Sakti yang merupakan generasi yang ketiga, betul kah? Ya, generasi ketiga daripada Tok, Papa dan sekarang saya yang menjaga kacang putih di atas Bukit Bendera. Lama ni dah, bertahun-tahun. Yes. Jadi apa yang kita akan cuba hari ini? Di sini saya ada special kacang kuda masala. Kacang dia lembut, lepas tu muruku ni crunchy, lepas tu ada bawang, lepas tu yang paling best dia punya rempah-rempah ni, tiga rempah, resepi keluarga. Keluarga ya, tu muruku ya, daripada tu bapa dan dia akan bawa kepada saya lah. Rasa dia cukup, semua ada. Wah, sangat luas. Inilah dia penonton. Tarikan terbaru di Bukit Bendera ni, The Habitat. Ha, tapi apa tu maksud habitat? Habitat ni persekitaran di mana binatang dan juga flora dan fauna duduk sekali, macam rumah dia oranglah. Jumpa lagi. Kali ini dalam hutan pun ada. Ini dia, Giant Swing ataupun yang Myra panggil Portrait Buayan. Tapi kali ini lain, dia dalam hutan. Wush, hebat. Jadi, apa lagi? Portrait Buayan pun dah tunggu. Jomlah, tak gambar satu. Satu tarikan yang sangat menarik kat tempat ni, ini dia macam satu taman herba. Kita ada bisai kucing, ulam raja, kaduk, macam-macam lah. Tapi ni semua nampak macam rumpai biasa kan? Tapi tak, semua ni ada khasiat yang sangat banyak yang boleh bantu kesihatan kita. Sebab itulah tempat ni diberi nama penawar hutan. Sebab dia macam kotak kecemasan semula jadi. Ha. Tapi awas, bukan semua ni penawar. Ada yang racun. Jaga-jaga. Dah puas jalan-jalan, tengok pemandangan yang cantik. Sekarang ni, mana nak buat aktiviti yang paling lasak dekat sini? Ha, ni dia. Flight of the Colugo ataupun Zipline Experience. Gementar, tapi mana boleh. Jom. Selamat datang ke Flight of Colugo. So, nama saya Alice, nama cik Myra. Okey, dekat sini kita akan suit dengan peralatan ini untuk fly dan kita akan ada safety briefing kat luar dan lepas tu kita boleh fly. Okey. Okay. Gementar, tapi dia tak berundur guys. Dia turun sampai bawah. Myra okey. Oh, buka tangan. Terbang ke sana. Boleh. Yes.
kalau anda seorang yang gayat, takutkan ketinggian, anda mungkin akan rasa sedikit gemuruhlah. Sebab sekarang ni kan kita berada di 800 meter dari aras lautan. Wow. Tapi cukup berbaloi tau sebab kita akan nampak 360 darjah pemandangan Pulau Pinang. Dari sini kita juga akan nampak sunset. Tapi ada satu lagi spot yang lagi menarik, lagi cantik dan kita akan gerak ke situ untuk tengok sunset kita. Sebenarnya kan, Mara dah pusing-pusing satu bukit bendera ni nak cari spot yang paling cantik. Tapi hari ini lain sikit. Dia turun di hadapan Bel Retiro. Ini dia yang kita dah sampai pagi tadi. Rumah kediaman rasmi Gubernur Pulau Pinang. Cantik kan? Kita punya sunset hari ini ibarat sebuah lukisan. Betullah cakap P. Ramli. Tiada gambar secantik lukisan dan inilah dia sunset kita hari ini. Anda suka tengok sunset dan nak tengok lagi banyak spot-spot sunset yang menarik, jangan lupa untuk bersama Myra hanya dalam Hello Sunset.